Hi bestie, welcome back to my channel. Di episode Upin dan Ipin berjudul Buku Nota Jarjit, kita akan membahas beberapa kesalahan yang ternyata ada di episode kali ini. Yuk, langsung simak videonya sampai selesai. Nomor 1. Ehsan menghilang. So, pada saat itu kita melihat Jarjit yang sedang berjalan menuju ke depan. Yang jelas dia akan menampilkan pantun dan membuat soal melalui pantun. Jadi kita akan fokus dengan scene ini yang dimana saat itu kita masih melihat Ehsan yang berada di meja ini bersama dengan teman-temannya. Jelas sekali bahwa Ehsan berada di sebelah kiri dan duduk di bangku berwarna hijau. Namun pada saat Cikgu Melati datang dan mengejutkan meme, tiba-tiba Ehsan yang tadi ada, kini malah menghilang entah kemana. Nomor 2. Kotak pensil warna menjadi pendek. Saat itu kita diperlihatkan Cikgu Melati yang hampir menangis karena Fizi tidak membawa pensil warna. Kita akan fokus kepada kotak pensil warna Ehsan. Ehsan meminjamkan dan berbagi kepada Fizi untuk menggambar. Terlihat jelas sebelumnya kotak pensil warna itu panjang. Namun tidak memakan waktu yang lama, kotak pensil Ehsan yang tadinya panjang kini malah menjadi pendek jika diperlihatkan di scene satu ini. Kenapa ini bisa terjadi? Nomor 3. Pensil warna Upin dan Ipin menghilang. Saat itu, mereka mengerjakan tugas dari sekolah mereka untuk menggambar di pondok kampung Durian Nuntu. So, pada saat itu, kita berfokus kepada Upin dan Ipin yang sedang mengerjakan dan menggambar. Dan sebelumnya, kita melihat ada sebuah pensil warna yang letaknya berada di tengah Upin dan Ipin. Namun, pada saat Upin dan Ipin berubah menjadi detektif, tiba-tiba kita sudah tidak lagi melihat pensil warna itu berada di pondok semenjak Ehsan dan Piti duduk di pondok tersebut. Kenapa ini bisa terjadi? Nomor 4. Piring Jarjit berubah arah. Saat itu piring Jarjit yang sangat jauh dari Uncle Mutu. So, saat itu piring itu masih berada di depan Uncle Mutu. Namun beberapa detik kemudian, tiba-tiba piring itu langsung berpindah di depan Uncle Mutu dan Uncle Mutu mengambil dan menggigitnya. Gimana bisa piring tersebut dekat ke Uncle Mutu? Nomor 5. Last, saat itu kita diperlihatkan Abang Is yang sedang melihat sebuah gambar buku Jarjit yang hilang. Dan gambar itu terlihat berada di meja tempat Abang Is diinterogasi. Namun saat Abang Is terkejut, tiba-tiba kita diperlihatkan scene atas. Gambar buku Jarjit yang tadinya di meja kini telah menghilang secara misterius. Wah, apa jangan-jangan gambar buku Jarjit diambil oleh makhluk tak kasat mata? Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.